Sekelompok pemuda merayakan malam takbir atau malam Idul Fitri dengan melakukan pawai beduk sambil menyalakan flare di depan Istana Presiden, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 9 April 2024 malam. Dalam melaksanakan aksinya, para pemuda itu menyalakan flare, sementara pemuda lainnya menabuh beduk. Tidak hanya itu, mobil yang digunakan diletakkan persis di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas di sepanjang jalan Cianjur hingga puncak macet parah. Dalam video yang beredar di media sosial itu, terlihat ada beberapa mobil yang digunakan. Mulai dari pick-up hingga angkot dijadikan alat untuk pengangkut beduk. Khusus mobil pick-up yang digunakan terpaksa dipulangkan polisi karena mengakibatkan kemacetan di depan Istana Cipanas. Pihak kepolisian akhirnya membubarkan aksi tersebut, setelah sebelumnya, pawai beduk dan flare berlangsung selama 20 menit. Menanggapi hal itu, Kapolres Cianjur AKBP Asari Kurniawan menjelaskan, pihaknya sudah menempatkan petugas di berbagai lokasi yang dinilai rawan. Kerawanan itu meliputi aksi gerombolan bermotor, konvu beduk hingga kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, petugas juga melakukan penyekatan untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi warga. Juga untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Belakangan, aksi pawai beduk dengan menyalakan flare itu pun viral di media sosial. Kebanyakan netizen merasa terganggu dengan aksi tersebut karena membahayakan pengguna jalan lainnya.